Oke, langsung aja kita cek dari sini ya, teman-teman. Oke. Hah, ini mungkin pohon yang saya liput aja. Saya nggak ngikutin urutan nomornya. Saya cuma pengen ngeliput dari ujung ke ujung aja. Ini ada pohon apa nih? Kayaknya ini anting putri ya. Oh iya betul, anting putri. Tuh, kecil. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini ada pohon apa nih? Anting putri juga. Oke, anting putri, cakep. Dapat bendera biru. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ini ada pohon anting putri juga kayaknya nih. Ah, iya betul, anting putri. Oke, anting putri. Ya, anting putrinya lumayan medium ya. Hampir 40-50 sentian ini tingginya nih. Lumayan cakep nih. Oke, kita lanjut lagi nomor. Mungkin ke sini aja ya. Oke, ini ada kimeng. Kita satu baris aja ini. Ada baris kedua ya, ini kimeng ya. Ada kimeng. Ya lumayan lah kimengnya, medium. Ini ada lagi pohon apa nih? Busu batu ya. Nah, busu batu bener tuh. Oke, busu batu. Daun udah mikro, oke, busu batunya mantep dah. Nah, ini ada serut juga nih. Ada serut. Mantep nih serutnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa terganggu sama suara saya, aduh lagi pilek ini soalnya. Tuh, kingkit. Lagi pilek ya. Aduh, ini kingkit saya kenal nih kayaknya nih. Ini punya Bang Jamal Saung Bonsai Setu kayaknya nih. Sedang berbuah juga tuh. Nah, kayaknya bener nih. Kingkitnya Bang Jamal Saung Bonsai Setu ya. Dapat merah. Oke. Tuh. Dapat merah ya. Kingkit. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi, ini ada kingkit lagi ya. Tuh. Ya benar kingkit. Oke, lanjut kingkit tuh. Ini dia penampakan pohonnya. Ya, saya nggak bisa ngejelasin yang macem-macem, yang lebih detail gitu. Jadi cuman kalau saya jelasin satu persatu pohonnya itu, keadaan pohonnya, gimana pohonnya, perantingannya, percabangannya, akar segala macam, mungkin durasi videonya agak lama ya. Langsung aja to the point aja gitu. Oke, langsung lanjut nih, ada Arabica. Nah, Arabica.
Oke, Arabica. Keringan, keringan, Arabica keringan. Style apa nih, saya nggak ngerti. Saya bunjin kali ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada serut. Buh, serutnya. Serut, oke. Ekstrim nih serutnya nih. Oke, serut. Ada serut juga. Ya, serut. Lanjut lagi. Lanjut. Ini ada amplas putih. Oke, mantap sekali perantingannya, gila nih. Perantingannya Edun sangat menggairahkan nih perantingannya. Aduh, mantap bener nih. Cakep bener ini asli. Perantingannya udah rapet. Tuh. Nih, amplas putih. Oke, lanjut ya. Itu. Ini ada Sianci nih. Nah, ini katanya Sianci punya Pak Frop. Nah, ini cakep nih. Ini tuh. Wuh. Ini penampakan si Anci yang semalam saya udah kesini nih, semalam saya lihat oke juga nih si Anci ini kayaknya nih. Tapi dapat bendera merah doang ya. Tuh, saya juga nggak tahu deh ini. Tuh, mungkin ya tim juri lebih tahu lah mana yang layak, mana yang enggak. Oke. Mungkin ini kalau menurut saya sih yang awam ini udah termasuk wow, ini mewah ini. Oke, lanjut lagi nih, ada serut ya. Oke, ada serut. Oke, ini ada serut juga. Nah, lanjut. Ini ada anting putri nih. Oke, anting putri small. Nah, ini penampakannya seperti ini. Oke, lanjut ya, dapat bendera. Wow, dapat bendera, tiga bendera nih, mantep nih. Best in size. Oke, bendera merah sama best nine ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Apa nih, kingkit? Kingkit Cascade. Oke, cakep nih. Dapat merah ya. Oke, lanjut ya teman-teman, lanjut. Kita lanjut lagi. Aduh, kita lanjut lagi baris ketiga. Nah, ini ada asem. Asem Jawa. Dapat biru. Wah, dapat biru ya asem ya. Padahal asem udah cakep bener ya, Om ya. Ya, cakep. Iya, gimana menurut Om asemnya gitu, Om? Kelihatannya. Oke. Ya, lumayan bagus. Lumayan bagus kan ya. Iya. Ya. Karakternya udah karakter tua. Karakternya enggak ada apa. Iya. Cuman masih ya masih kurang matang aja ya. Kurang matang ya. Oh. Ya, mungkin tim juri lebih tahu, Om ya. Iya. Lebih tahu. Oke. Oke, terima kasih, Om. Lanjut, Om ya. Oke, mantap. Itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol selewatan ya, teman-teman. Ya, ini lanjut kita ada apa nih? Elegan. Ada elegan. Oke, lanjut elegan. Oke, cakep nih. Ada lagi nih, apa nih, Lo Hansung. Oh, buka Lo Hansung ya, bener Lo Hansung tuh. Oke, lanjut lagi, ini si Anci. Wah, daunnya masih gede-gede daunnya nih, kalah sama yang tadi ya. Tapi buat bentuk gerak dasar pohonnya oke banget nih. Be, cakep. Lanjut lagi ada serut. Serut grouping panorama mungkin ya. Terlanjut dapat biru. Oh, tadi si Anci dapat merah. Oke, cakep. Lanjut lagi ada dolar nih. Dolar, beringin dolar. Ya, beringin dolar ini lumayan agak susah ya. Beringin dolar buat dibentuk. Cuman dia udah punya karakter sendiri. Jadi kita tinggal ikutin doang karakter beringin dolar. Oke, lanjut ini ada anting putri. Oke, anting putri kelas prospek kayaknya nih. Oke, lanjut lagi, ini ada kimeng. Wih, apa nih, grouping ekspresionis mungkin ya. Cakep nih kimeng. Oke, lanjut, ini kimeng juga nih, kimeng. Nah, ini ada pohon apa nih, cendrawasih ya. Nah ya, cendrawasih. Oke, lanjut. Oke, ini yang kecil-kecil nih, Lo Hansung. Ini pohon apa, ini dolar ya. Oh, apa, Korea. Oke, Korea, beringin Korea. Lanjut lagi, ini ada apa nih, legistrum ya. Oh, legistrum apa serut. Coba, oh serut ya teman, mirip legistrum tapi serut ya, serut. Oke, ini ada juga Lo Hansung juga. Ini juga Lo Hansung. Ini Lo Hansung juga. Ini Lo Hansung juga ya teman-teman ya. Nah, ini apa nih, iprik. Oke, ada iprik tuh, iprik. Ini anting putri. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada waru.
Oke, dapat biru ya. Waru nih, waru apa? India. Oke, waru India. Ah, ini punya Bang Zen Bonsai. Katanya nih punya Bang Zen Bonsai nih. Nah, wah, sayang enggak dapat bendera ya, teman-teman ya. Ini udah diikutsertakan di beberapa kontes bonsai ya. Aduh, sayang enggak disayangkan ini di event kali ini enggak dapat bendera ya. Aduh, mungkin belum jodohnya kali, belum ada miliknya. Oke, lanjut, ini ada Santigi. Oke, Santigi. Santigi mau enggak lanjut lagi? Ada Mustam. Mustam. Oh, ini apa nih? Sancang kayaknya nih. Daunnya udah kecil-kecil banget, udah mikro-mikro. Tuh, lihat tuh daunnya tuh. Udah kecil-kecil banget, udah mikro. Sancang, lanjut lagi. Ada apa lagi ini? Anting putri selalu pasti. Pasti anting putri. Di mana-mana pasti ada anting putri. Oke, lanjut lagi. Ini ada kingkit. Aduh, merah nih kingkit nih. Tuh, kingkit bener. Kingkit ini ada juga anting putri lagi. Kayaknya ini batang hitam kayaknya nih. Anting putri. Nah, ini kimeng nih. Kimeng. Oke, baris ke 1 2 3. Ah, kita lanjut baris keempat ya, teman-teman. Nah, ini punya Bang Mayogi nih katanya nih. Semalam udah pesen nih. Dia jangan lupa diliput nih, punya Bang Mayogi nih. Halo Bang Mayogi, ini pohonnya lagi saya liput ya. Ganteng nih pohonnya Bang Mayogi nih. Tuh. Oke, pohon apa nih? Mustam ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini ada anting putri. Oke, anting putri. Ya, anting putri. Oke, lanjut lagi, kita lihat lagi. Bener ya depannya ini, bener ya. Oke, ini anting putri nih, ukuran apa nih? Bu, gede nih. Oke, lumayan gede. Lanjut lagi. Anting putri. Aduh, saya masih ngiler nih lihat anting putri ini tuh akarnya tuh. Aduh, jadi balik lagi deh. Tuh akarnya, aduh. Cakep bener dah. Ngiler teh asli. Ya, yeah, sancang dah udah. Kita pindah ke sancang aja langsung tuh. Dapat merah. Sancang. Nah, ini apa nih? Enggak ada daunnya. Oh, waru kayaknya nih. Oke, waru. Be, warunya gile, aja gile. Nah, ini ada anting putri. Oke, anting putri dapat merah. Anting putri masih banyak banget di depan. Nomor kita lanjut terus. Anting putri lagi nih. Anting putri. Ini ada juga apa nih? Apa sih namanya ini? Lupa saya tuh. Ah, jadinya. Aduh, dolar Korea. Ah, iya Korea. Dolar Korea, ah, beringin Korea. Lanjut. Ini ada Dewandaru ya atau Sianto. Oke, lanjut. Oh, bukan. Kupalanda nih. Oh, sorry, Kupalanda. Kupalanda atau anggur Brazil ya. Anggur Brazil, iya benar. Lanjut. Nah, kalau ini benar nih. Kalau ini Sianto nih atau Dewandaru. Nah, ini Dewandaru benar nih. Ini anting putri. Oke, lanjut. Anting putri. Ya, ini anting putri juga. Oke, anting putri. Ya, ini anting putri juga. Ini anting bukan nih. Nah, ini saya bingung nih, pohon apa nih? Saya baru tahu nih. Coba kalau ada yang tahu ini pohon apa, tolong tulis di kolom komentar ya. Saya kurang paham tuh daunnya tuh. Tuh, daunnya kayak daun pepaya. Yang tahu mungkin buat teman-teman yang tahu silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini daunnya tuh. Kayak gini. Tuh, daunnya tuh kayak gitu. Enggak tahu sih pohon apa ini. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini tuh ada anting putri. Lanjut lagi, ini punya Om Rudi Karundeng katanya nih. Nah, ini punya Om Rudi Karundeng. Sisir keringan. Oke, lanjut lagi. Ini ada pohon apa nih? Mustam ya. Kayaknya mustam nih. Tahu pohon apa dah, saya enggak kenal dah. Ya, enggak kenal saya nih pohonnya, cah daunnya. Saya pemula soalnya enggak tahu nih jenisnya. Enggak ada namanya juga. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini mirten. Nah, saya kenal ini mirten nih, mirten. Oke, dapat biru ya mirten. Oh, mirten kayak gini tuh lama ini pasti. Lebih dari 5 tahun itu lebih ini, 6 tahun juga lebih, 10 tahun juga lebih kayaknya nih mirten nih. Mantep nih. Ini ada Santigi nih. Santigi ya. Santigi karang. Nah, ini baru pohon pusu nih kayaknya. Pusu. Oke. Okay.
Husu, ini lanjut lagi ada pohon. Lohansung, ini ada sianci juga. Ini ada serut. Oke lanjut, ini ada serut lagi, serut, 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 dan serut. Oke lanjut ya ke meja 4. 1, 2, 3, 4. Oke lanjut kita ke meja 4. Aduh. Aduh, lagi pilek nih. Oke lanjut lagi di meja 4 ada, ini ada kingkit. Oke kingkit, nah ini ada, wah ini nih. Apa namanya ini? Disebut, ah saya lupa jadinya tuh, padahal saya punya kemarin. Tuh, apa sih ini namanya? Saya lupa. Ah, lupa banget sih. Padahal saya punya kemarin. Lagi blank ini otak nih. Enggak tahu deh pohon apa, lupa. Ya pokoknya pohon itu dah, saya lupa namanya. Kalau tahu tolong ditulis di kolom komentar ya, saya lupa ini pohon apa nih. Entar pasti ingat lagi nih namanya, lupa pohon. Lupa nih. Ya, ini ada waru India. Oke, waru India. Kelihatan daunnya. Oke, waru India sama pohon apa ini? Pohon apa ini, Om? Legundi. Oh, legundi. Ini legundi juga ya? Oh iya, legundi bener. Ah, ini nih, ini yang tadi legundi nih. Aduh, saya lupa nih legundi ini tuh. Benar. Iya, legundi. Makasih, Om ya. Oke, legundi tuh. Untung ada si Om-om senior kita, ya kan? Legundi. Oke. Ini pohon apa nih? Serut ini. Waduh, serut udah sampai enggak terdeteksi tuh serut. Saking kerennya. Oke, lanjut. Lohansung juga, Bang. Ini YouTuber kita juga nih. Oke. Salam-salam dulu. Oke. Ketemu lagi. Oke. Ini bonsai nih kita muter-muter ya. Oke. Semoga. Channelnya apa, Bang? Boleh-boleh, Bang. Channel. Ini. Nah, buat yang pengen lihat-lihat bonsai di channelnya Abang ini nih, Bang, hobi gue. Oke. Tim, nah timnya nih, timnya. Oke, timnya. Oke. Bang Mantopani. Mantopani. Oke, MS dia ingetin ya. Oke, MS channel. Hey, mantap. Oke. Salut, semoga sukses. Siap, siap, Om. Oke, yuk lanjut ya. Oke. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman, ada pohon waru. Nah, itu tadi temen juga sih, temen dari hobi gue channel. Oke, kemarin ketemu juga di event yang diadain di Grand Box, Grand Resident, dia ketemu juga. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut, ini ada pohon anting putri. Oke, anting putri. Oke, ada lagi kimeng. Beuh, kimeng, aduh. Terus lanjut lagi ada waru. Oke, waru. Aduh, cakep nih waru ini. Tapi kok dapat biru ya? Oke, ini ada lagi pohon apa nih? Apa nih? Saya males nih kalau daunnya. Oh, kayaknya hilang-hilang apa-apa nih ya? Ah, iya kayaknya hilang-hilang dah. Tapi saya nggak tahu dah. Legundi lagi nih. Ini legundi nih. Ini sebenarnya legundi kenal ya ini. Legundi. Oke, legundi. Ini Benjamina. Oke, lanjut. Benjamina. Nah. Ini pohon apa nih? Saya nggak tahu nih. Nggak tahu asli daunnya kayak gitu. Oh, pohon apa ini ya kayaknya? Nggak tahu ah, saya bingung itu pohon apa. Amplas kayaknya, amplas putih. Oh iya beneran amplas putih. Nah lanjut lagi ya, ini kimeng nih. Kimeng, ada kimeng. Ini ada legundi juga nih, legundi. Oke lanjut, ada lagi apa nih? Dolar ya. Oke dolar bener. Lanjut lagi ada pohon serut. Oke serut. Lohansung. Ini lohansung juga. Ada serut. Oke ada serut juga. Oke ada serut juga. Oke ini santigi. Cakep nih santigi nih. Ini lohansung. Ini santigi. Dapat biru. Santigi lagi. Oke lanjut ya. Ini kayaknya satu meja, dua bonsai nih kayaknya nih. Oke lanjut nih kanan, sebelah kanannya ya, kita lihat. Oke ada pohon apa tuh? Hah, gak kenal tuh, pohon apa tuh, gak tahu. Nah itu cendrawasih.
Ini jeruk nih, pohon jeruk. Jeruk apa nih? Saya nggak tahu nih. Santang madu kali ya. Jeruk. Nah, ini pohon ini. Ah, banyak yang nggak kenal. Coba yang kenal ditulis di kolom komentar nih. Tuh. Ya, tolong ditulis di kolom komentar. Ini pohon apa? Saya nggak tahu. Nah, kalau ini kenal nih saya nih. Legistrum nih. Oke, legistrum. Nah, ini nih asam apa nih? Asam sarap apa-apa nih. Beuh. Cakep ya. Ini lagi asam juga nih. Ini ada lagi cemara sinensis kali ya, cemara lagi. Ini apa nih, hoki anti. Nah ini nih saya lupa namanya itu apa tuh, ulmus kalau nggak salah ya. Ulmus. Nah, ini pohon serut. Ini apa nih? Seribu bintang. Oke. Ini asam sarap juga nih. Kayaknya. Nah, ini apa nih? Saya nggak tahu dah pohon apa nih. Oke, lanjut. Nah, mungkin ke sana udah semua tadi ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, dari ujung sini nih. Kita lanjut. Nah, dari ujung sini. Oke, lanjut nih ya nih. Tuh, ada. Ini meja ke 1 2 3 4 5 6. Ah, meja ke 6 nih ada serut. Di bagian sisi sebelah kanannya ada serut, waru. Nah, ini waru nih. Waru ada anting putri juga tuh. Keren bener dah. Nah, ini juga ada anting putri. Anting putri, ada lagi anting putri. Sancang. Tuh, sancang. Sancang anting putri jogi. Oke, anting putri selalu ada di mana-mana. Nah, ini sancang. Sancang juga. Ini ada lagi pohon apa nih? Sancang juga nih kayaknya nih. Kayaknya sancang. Ini anting putri, aduh, selalu menghiasi meja kontes asem Jawa. Nah, ini kimeng nih. Kimeng, mantep nih, cakep kayaknya nih kimeng. Kimeng. Oke, waru. Oke, Bang Mayogi lanjut. Subscribe, guys. Subscribe. Jangan lupa di subscribe. Iya, itu pokoknya siap. Iya, iya, siap, Bang. Aduh, Bang Mayogi selaku apa? Tim penjurian dia ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ini ada waru. Waru, lanjut lagi ada beringin. Benjamina. Ada lagi lohansung. Aduh, ada lagi serut. Oke, lanjut serut. Oke. Kimeng. Apa nih? Ini ada, aduh saya lupa dulu sih dari tadi. Ini ada cendrawasih. Serut. Waru nih. Nah, kayaknya sering ketemu nih waru nih. Apa mirip ya? Enggak tahu dah, pokoknya ini dah sering lihat waru ini nih. Oke, waru. Ini ada asam Jawa. Oke, asam Jawa. Mungkin ada sebelah sana tapi enggak apa-apa. Ini ada yang kecil. Ini sancang. Sancangnya tinggi bener tuh. Ada serut. Oke, serut. Lanjut lagi ada lohansung. Lohansung. Ah, ini sancang nih. Menggairahkan, beautiful. Sangat beautiful nih. Oke, sancang. Lanjut. Anting putri, kingkit, sancang lagi, iprik. Nah, ini yang unik-unik nih. Unik-unik, saya nggak tahu pohon apa nih. Nah, Benjamina. Ini waru nih, waru punya siapa nih? Coba yang merasa punya waru ini, tulis di kolom komentar. Oke, okay? Nah tuh, ada yang kenal mungkin nih warunya. Oh, waru saya tuh, kolom komentarnya ditulis ya Om ya. Mantep nih, dapat merah. Oke, lanjut. Lanjut lagi nih pohon apa yang gak ada daunnya nih. Gak tahu saya pohon apa tuh. Oke, lanjut tuh. Lanjut lagi ada waru. Waru apa nih? Waru parigata. Oke, parigata. Oke. Mungkin. Lanjut sebelah sini. Lanjut lagi. Oke, langsung aja kita keliling ya guys. Oke teman-teman tuh. Ada anting putri. Ada lohansung. Nah ini punya Bang Mayogi juga nih. Tuh tinggi. Serut.
Serut Bunjin style. Model apa sih, nggak ngerti nih. Tinggi pokoknya, menjulang kayak tiang listrik. Tapi nilai seninya Edun ah, keren. Oh, ada buahnya juga nih. Tuh. Ya, ada buahnya ya, tuh. Kingkit berbuah. Ada yang tadi nih, yang tadi. Ini asem, asem Jawa. Asem Jawa, ada anting putri. Ada pohon apa nih? Aduh, saya lupa melulu nih. Ya pokoknya pohon itu dah, saya lupa. Tuh. Sancang, anting putri. Anting putri. Oke, lanjut. Lanjut. Serut. Serut. Gimeng. Santigi. Anting putri, anting putri. Nah, apa nih? Kimeng ya? Ya oke, kimeng. Terakhir kimeng. Oke, langsung kita ke yang di sini nih. Lanjut ya. Tuh, banyak banget ini masih pohonnya nih. Oke, mungkin kita cek satu-satunya atau disebutin nama-namanya. Mungkin teman-teman udah kenal sama pohonnya, jadi nggak saya sebutin lah. Udah ini kita liput aja langsung ya, kita lihat-lihat aja. Dulu langsung kita lihat-lihat. Soalnya banyak banget ini. Apa ini baru setengahnya ini, sebelah. Baru sebelah apa sih? Kan ada bagiannya tuh kanan kiri. Nah, satu sayap itu satu sayap kanan, satu sayap kiri. Satu sayap itu ada 6, 7, 10, 10 meja. 10 meja. Mungkin ada 20 meja gitu ya. 20 meja panjang gitu. Oke, lanjut aja nih, kita enggak usah apa namanya, kita lihat-lihat aja langsung. Tuh. Oke, saya bingung dari mana ke mana dulu ini. Nah, ini oke. Kita keliling-keliling aja dulu ya. Oke, nah cakep nih. Nah, ini juga nih cakep. Nah, mungkin kita langsung ke sudut ini nih. Pojok. Pojok sebelah kiri paling ujungnya. Ini ada kimeng. Oke, yang udah ya, serut. Serut Sakura Mikro. Serut juga, serut juga. Itu apa tuh? Iprik. Ini ada waru. Ya, Om. Lohansung. Ada lagi ini anting putri asem Jawa. Oke, asem Jawa. Anting putri, anting putri. Itu Lohansung, ini anting putrinya. Tuh. Semalam saya kesini tuh hampir gak pengen pulang sebenarnya pas ngeliat pohon-pohon ini. Karena apa, sekarang begitu saking takjubnya gitu. Gak ada yang jelek di mata saya ini, pohon asli. Bagus semua, cakep semua. Ya pokoknya udah cakep-cakep benar. Masalahnya itu kayaknya, aduh, saya pengen memandang terus, pengen memandang si pohon itu gitu. Jadi, nah ini yang kayaknya nih yang gede-gedenya nih, apa nih, buat display. Tapi tetap ada penilaian loh, penjurian. Tuh ada nih pohon apa nih, asem ya. Apa ini, aduh saya nggak tahu ini pohon apa. Aduh, apa sih namanya, mustam kayaknya. Mustam nih, iya bener, mustam ya. Tuh ada tulisannya tuh, mustam ya, bener. Oke, mustam. Lanjut, ada pohon sianci. Sianci dapat 5 bendera sekaligus. Sianci. Nah, on anting putri no, jauh di tengah. Kita nggak boleh masuk soalnya. Sama ini satu lagi nih. Pohon apa nih? Loa. 1, 2, 3 bendera. Tuh, loa. Oke, lanjut ke meja selanjutnya. Kita dari ujung sana no, yang ada sih, ada bapak-bapak. Dari meja sini kanjret. Ini ada anting putri. Anting putri.
Kingkit. Kingkit. Kingkit juga. Anting putri. Legundi. Oke, legundi cakep tuh. Oke, aduh. Alhamdulillah ya teman-teman udah ajan. Mungkin kita break dulu. Habisin dulu satu meja dulu dah. Lalu kita break. Oke. Oke. Ini nggak bisa lama-lama, maksudnya ngesutnya tuh nggak bisa lama gitu ya, soalnya pohonnya masih banyak banget ini. Oke, lanjut. Lanjut. Asem. Oke. Lah kita langsung ke meja selanjutnya. Oke. Ini dulu dah. Cakep nih. Ini ada waru nih, guys. Nah, ini waru apa ini, Om? Ini waru. Waru. Oh, iya benar ya. Sono ya. Tapi ini mah enak sih dua dari belakang depan belakang gini. Kayaknya waru apa sih, Taiwan ya? Taiwan kayaknya nih. Warit Taiwan. Enggak live enggak ini mah. Ini apa, Hokianti? Oke, Hokianti. Dari ujung sana tadi saya nongkrong. Pegal bener, banyak banget. Oke, lanjut lagi ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini apa nih? Ulmus ya? Kayak ulmus. Lanjut lagi, ini ada Dewan Daru. Oke, Dewan Daru, lanjut. Ada siapa nih, Sancang ya? Oke, lanjut. Mustam nih, kayaknya mustam. Putat apa? Kayak pohon putat. Mustam ya bener. Nah, ini apa nih? Kayaknya anting putri kalau biasanya kayak gini nih. Bukan kayaknya. Bukan anting putri nih. Apa nih? Gak tahu, saya gak ada daunnya nih. Mustam juga nih. Om. Mustam. Ini mustam juga nih. Oh, ini asem, Jawa. Aduh, masih banyak banget teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mungkin dari sebelah sini nih mukanya nih. Tah, mukanya tah. Aduh. Ingin, beringin. Cemara, sinensis. Nah, ini serut nih, formal. Tuh, cakep tuh serut. Serut formal. Nih, ini apa nih, pohon apa nih? Ileng-ileng. Ileng-ileng, oke. Ini ada santigi. Lanjut lagi, ini ada pohon mustam. Mustam. Iya. Pohon apa sih itu namanya? Anggur brajal. Anggur brajil. Waduh, ada buahnya nih bang tuh. Boleh dicobain gak buahnya nih ya? Bagaimana kalau kita petik bang? Boleh. Aduh, ada buahnya ini. Aduh, enak bener nih ada buahnya tuh. Bagaimana kalau kita petik nih? Satu aja ya. Setuju gak nih? Enak kayaknya ini. Ada buahnya tuh. Banyak buahnya tuh. Anggur Brazil. Oke, atau kupalanda ya. Ini ada serut nih. Serutnya istimewa. Istimewa. Tuh, ini juga nih apa nih? Sinensis. Sinensis, ini ada apa nih, boxus. Ada boxus. Ini ada santigi. Santigi karang. Oke, lanjut lagi ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 meja. Kanjwet. Nih, pin apa nih, pohon apa nih. Rumpi apa nih. Gak tahu dah. Rumpi apa-apa tuh, gak tahu. Ya ini yang kecil-kecilnya tuh. Ya, kita nikmatin sama-sama ya. Tuh, oke. Tuh, kecil-kecilnya tuh. Oke.
Oke, ini penampakannya ada Santigi, ada apa? Sakura Mikro, ada Kimeng, ada Serut. Dicampur di sini ada Waru. Ada Loa juga tuh. Tuh Loa tuh. Ada Loa, ada Sancang. Ya rata-rata pohonnya di sini benar-benar apa namanya? Pohon-pohon tua semua sih sebenarnya. Pohon-pohon tua yang udah diprogram, yang udah beneran siap kontes. Nah ini kita mukanya lihat di sini nih, oh sebelah sini nih mukanya nih. Nah ini meja ke masih 1, 2, 3, 4 meja lagi, masih ada 4 meja lagi, tenang, masih ada stok 4 meja. Oke, tuh Lohansung. Ini ada apa nih, Anting Putri, Lohansung. Ini sengaja ya, kita cepetin aja ya. Tuh ini ada asem, agak ada berkembang lagi dia tuh. Asem, kayak asem dari biji nih. Kalau cangkokan nggak mungkin kayak gini nih. Soalnya ini dari biji kayaknya nih. Tuh dari akarnya kelihatan nih. Tuh, tuh. Ini lagi berkembang, ini bener tua ini pohon asem nih. Kayaknya kalau cangkokan itu nggak kayak gini ya teman-teman ya. Asem itu ini kayaknya dari biji nih, kelihatan ya. Oke lanjut ya, lanjut. Tuh Santigi, Hokianti, Hokianti boh juara nih kayaknya nih, mantep nih. Ah tapi dapat merah. Oke ini lanjut ada asem, asem juga nih. Tuh asem goyang-goyang di asem itu, bisa bergoyang-goyang tuh. Lihat tuh, tuh iha iha, bisa bergoyang-goyang. Lanjut. Stam ada lagi tuh Serut. Oke lanjut meja ke 1, 2, 3, 4. Nah tinggal sisa 4 meja lagi. Nah ini yang gede dulu dah, kita lihat ya yang gede dulu. Ini ada apa nih, ada beringin tuh, gede ini beringinnya, hampir 1 meteran lebih beringin. Apa beringin lokal ya, Benjamina. Nah ini ada Serut nih. Gede bener Serut, dapat merah. Itu Anting Putri apa-apa nih? Iya Anting Putri ya. Oke Anting Putri. Ini ada lagi Kimeng. Kimeng, Kimeng tuh. Cakep Kimeng ini. Perantingannya belum rapet sih sebenarnya pohon. Belum begitu rapet perantingannya, belum banyak-banyak, bener-bener banyak tuh. Masih jarang. Cuman udah kelihatan oke. Tuh, udah serem dah. Tuh perantingannya belum rame, belum rapat doang ini, belum penuh. Tuh ini lanjut lagi kita lihat Sancang. Tuh ada Mustam lagi, ada Sancang lagi tuh. Nah punya siapa nih Sancang imut-imut nih, yang punya coba kalau yang merasa punya ini di komen ya, punya saya itu ya. Oke lanjut lagi, ini ada pohon, nggak tahu saya pohon apa nih, mungkin teman-teman ada yang kenal silakan tulis di kolom komentar ya. Tuh saya nggak tahu pohon apa tapi keren, bagus. Oke lanjut ya, tuh ada pohon Kimeng lagi. Oke Kimeng, ini ada Santigi. Aduh sangat menggairahkan. Sancang, Hokianti, Hokianti, oke Hokianti, ini ada dolar, cakep bener dolar, ini Sianci, jumbo ini gede nih, grouping, ini pohon apa ini bang? Ini Serut Lanang. Oh lanang ya, iya, Serut Lanang ya, wih, cakep nih Serut Lanang, saya hampir keder ini, kata saya pohon ah. Iya. Oh itu. Oke. Lanjut. Ini pohon apa nih, enggak kelihatan. Oh Anting Putri ini ya? Anting Putri. Oke. Oke. Lanjut lagi. Ini masih ada 1, 2, 3. Oke kita langsung terusin ya, 3 meja lagi, masih ada 3 meja.
tiga meja lagi nih, pohon apa nih? Saya nggak tahu dah itu pohon apa. Kecil-kecil bener daunnya tuh. Bucida kayaknya, pohon bucida nih. Nah, bucida. Ini juga bucida kayaknya nih. Nah, bucida ini apa sih, dolar Korea. Ringin Korea. Ini ada pohon apa nih? Kingkit kayaknya dah. Oh, anting putri ya. Anting putri. Ini kingkit nih baru nih. Ini anting putri dapat 2 bendera tuh. Kingkit lagi, iya kingkit kayaknya nih. Tuh, anting putri. Ini anting putri punya siapa nih? Wih, coba tolong di kolom komentar tulis nih yang merasa punya ini. Oke, salut nih, dapat best in class. Tuh, best in class ketiga. Oke, cakep. Nah, nggak tahu punya siapa nih. Anput medium silver. Oke, cakep. Selamat buat si Om tuh yang dapat itu tuh. Best in class. Nah, ini apa nih, beringin lokal ya. Anting putri. Iprik. Ini iprik juga. Serut. Mirten. Kimeng. Mirip kimeng yang tadi ini, mirip noh, yang ono noh. Mirip ya. Pokoknya mirip lah kimeng bentukannya. Tuh, tapi ini daunnya, perantingan ini udah rapet nih. Kalau ini udah rapet beda tuh. Rapet kan? Ini mah beda sama yang tadi. Kalau ini lebih rapet dia. Tuh. Perantingannya rapet tuh. Kelihatan kan? Ini rapet banget. Oke, lanjut ya. Sakura mikro. Kecil. Nah, ini apa nih? Sianci. Di sini hampir saya lihat dari tadi kebanyakan Sianci, anting putri, kingkit. Sianci, anting putri, kingkit yang banyak di sini yang saya ingat gitu. Sama pohon apa namanya? Anting putri, Sianci, kingkit. Pasti itu ada. Serut. Apa nih? Ulmus ya, ulmus mikro. Waru. Ah, ini waru belum diliput nih, waru nih keren nih. Tuh waru. Ini masih ada 2 lagi ya guys buat teman-teman. Nah, ini ada Hokianti. Lanjut dari sebelah sini aja nih. Ini ada loa. Oke, loa. Ini loanya tuh sangat brokoli. Aduh, sangat brokoli sekali itu dah. Ini ada waru. Ada kimeng. Waru ini kayaknya saya kenal waru yang punya Pak siapa kemarin yang di Grand Box juga ada nih, itu warunya. Waru ini. Ini ada juga kimeng. Ini ada lagi kimeng. Ada lagi kimeng, anting putri sedang berbunga. Tuh. Anting putri sedang berbunga. Ini apa lagi nih? Enggak tahu nih pohon apa nih. Mustam kayaknya ada. Anting putri, aduh lagi berbunga. Bendera merah ya. Nah, ini pohon apa nih? Saya nggak tahu nih pohon apa. Yang tahu tulis di kolom komentar ya, seperti biasa tuh. Wangi bener asli, wangi. Kembangnya wangi banget. Anting putri. Nah, ini santigi. Ini juga santigi. Ini apa nih? Mustam kayaknya nih. Mustam. Ini anting putri. Anting putri juga. Nah, ini beringin mangkok. Kayaknya sambungan ya. Oke. Lanjut. Ada iprik silver. Nah, ini iprik silver nih. Penampakannya ada di sini tuh. Ada waru, ada iprik juga nih kayaknya nih. Itu lagi sama ini nih. Ah, saya enggak kenal nih pohon apa nih. Tuh. Nah, ini meja terakhir nih. Meja terakhir kita lihat ada di sini, ada iprik. Ada iprik. Nah, ini ada pohon anting putri, akar kayaknya dah. Ada mustam kayaknya tuh. Ini anting putri juga. Nah, ini ada serut. Ukuran L kayaknya, ini XL apa? XL ini gede tinggi soalnya nih.
hampir 1,5 meter, 1,60 meter hanya nih ada, 1,60 meter. Dapat bendera apa tuh, merah sama kuning ya, Basnen. Itu Basnen tulisannya G, Basnen bukan Basten, Basnen. Nah ini ada apa nih, hunting putri ya, tuh hunting putri. Ini ada lagi apa ini, hunting putri juga yang daun bulat, hunting putri Cianci nih. Cianci yang ketiga saya lihat nih, satu di depan, dua di depan dalam, dua ini keempat, berarti ini keempat kayaknya nih Cianci. Dapat berapa bendera kita lihat tuh, 4 bendera, mantap. Lanjut serut, lanjut serut, aduh lagi pilek nih. Lanjut lagi ada anting putri, lanjut lagi ada apa nih, Santigi. Oke, cakep nih. Lanjut Sancang, Santigi, lanjut Santigi, lanjut serut, lanjut lagi serut lagi, lanjut lagi ada serut. Oke, lanjut lagi ada Bang Arifin. Wah, ada Bang Arifin lagi, diapain Bang? Kurang mahal. Oke. Jadi kalau filosofi bonca itu harus nunduk ke tuannya. Jadi harus ini. Jangan ke belakang sono. Kesannya itu pohonnya itu enggak kurang bawahnya kalau gitu. Coba lihat pohon-pohon yang bagus nih kayak ini nih kan. Yang misalkan ini. Pohonnya itu kan secara gerak itu kan ke depan gini. Jadi kalau tuannya di sini itu pohon itu seolah-olah itu nunduk ke tuannya gitu. Oh, menurut dia ya. Karena bonsai itu kan ada ininya, filosofinya. Enggak bisa salah-salahan kepalanya mau ditaruh di belakang ya boleh aja, cuman kan secara filosofi enggak dapat. Oh iya bisa. Ya, kayak ini nih kan tuh. Mahkotanya itu condongnya tetap ke depan, jadi seolah-olah itu dia tuh bungkuk. Yang satu ya kayak menghormat ketuanya, keduanya tuh kesan tua itu kan selalu bungkuk. Filosofinya. Unik juga ya, filosofinya unik ya. Harus ada, semuanya kan berfilosofi, bonsai itu kan ada filosofinya. Kalau yang itu. Oke, mantap. Filosofi bonsai. Harus ada yang sebagian yang tunduk atau yang mengarah ke kita ya Om gitu ya. Mengarah ke si empunya. Oke. Ada penghormatan. Oke, ini pohon yang terakhir nih. Yang terakhir. Oke, sambil kita ngobrol aja ya teman-teman ya. Jadi terkesannya itu ya hormat lah. Kalau ini kan udah di depan ya. Ini kan depannya, cuman kali ini cuman komposisi aja. Kalau ini secara konsep itu bagus, cuman kan untuk layanan konsep ini kan masih kurang. Kalau ini kemarin turunnya di kelas konsep, mungkin masih tak menggunakan. Dan ini kan kelas dan kalau silver itu kan kelas jadi. Kalau silver kelas jadi? Kelas jadi. Gold itu atasnya silver, yang udah berapa kali dapat merah di plastik. Kan yang saya sering dengar mah ada Basten, ini ada Basnen. Sebenarnya Basten atau yang Basnen? Ya, beda, cuman beda rumah aja sih. Kalau di BBBI kan Basnen 10. Basten 10 diambil 10 terbaik, kalau di Ruby itu 9 best. Terbaik. Oh, bedanya itu kira-kira saya. Ya. Apa kira-kira saya sama gitu. Ternyata gitu. Kalau secara ininya sama. Oh, secara hitung-hitungan artinya sama, artinya cuman ya. Jumlahnya aja yang beda. Oh iya. biar ada yang berbeda lah gitu. Benar. Ya harus ada perbedaan lah. Iya, dia ada Basten. Lebih dipersempit kan dari yang mungkin sana 10. Ada juga yang pakai Base 20, 20 terbaik. Base 20. Itu tergantung panitia sih. Kalau base insom tetap ada sama ya? Ya. Di kelas kan tetap yang terbaik di kelasnya kan, kelas super yang terbaik, pas gol yang terbaik, pas ini konsep yang terbaik. Kalau ini hanya salah cara ini. Oke teman-teman, itu mungkin beberapa pohon yang udah tadi kita lihat semua, mungkin ya
agak cepet sih emang saya ngeliputnya ya, karena apa, pertama cuacanya lagi agak lumayan panas, dan kedua juga emang pohonnya itu bukan sedikit. Ada di sini ada berapa pohon ini tadi bang? 460 ya bener. Jadi kalau misalnya kita lambatin ngeliputnya agak lumayan pegel juga ya bang ya, agak cepet. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke, pokoknya semangat terus membuat bonsai. Okay.